semangat di pagi hari ini ya. Coba kita tes semangat dan suaranya mana? Yes. Wow, semangat banget. Siapa mau jadi juara? Selamat pagi untuk pemirsa yang di rumah. Kembali lagi bersama saya Billy Saputra dan saya Angel Karamoy. Siapa mau jadi juara? Aku Lasang Juara. Dan pagi hari ini kita kenali nih bintang tamu. Wow. Ada siapa aja ya Angel? Oh ini best. Ini ada wanita-wanita cantik dan seksi. Dan juga di sini ada cowok ganteng yang bisa nyanyi. Betul. Ya, ada siapa Angel? Ada Kak Sarah. Wow. Dan juga ada Hafiz. Ada Yaya. Dan juga ada Beliana. Dan juga ada ibu-ibu yang cantik-cantik dan juga ada bapak-bapak yang ganteng-ganteng nih. Ada ya, komunitas bener. Jatilan Duta Budaya Jati Jajar. Oh, temanya udah lumayan hari ini ya. Oke, kalau semuanya sudah siap bermain di siapa mau jadi juara, kalau begitu pemirsa, saatnya kita masuk di babak SD seleksi dasar. Kalau gitu kita kesempatan untuk ketua kelasnya ada Kak Sarah dan juga ada Kak Yeye. Silakan maju. Wow. Gua kalau ngeliat cewek-cewek cantik tuh bawaannya tuh pusing kepala. Apa Mil udah ada 3 banyak banget. Iya, banyak banget cewek cantik. Ini dipakai di kaki apa di tangan ya? Di kepala. Di kaki dong. Masa di kepala bukan juga ya. Oke, kalau begitu untuk Kak Sarah dan Kak Yeye siap? Siap ya, Kak. Baik, pemirsa, langsung saja kita lihat teka-teki berikut ini. Perhatikan kotaknya. Okay. Sudah ada 5 kotak ya, 5 kotak mendatar. Yes. Oke. Dan langsung saja kita lihat video berikut ini. Pertanyaannya, apa nama alat musik yang dimainkan dengan cara digesek? Silakan cepat. Lama banget. Digesek kan? Oke, kalian yang udah duluan ya. Alat musiknya digesek. Oke. Apa nama alat musik yang dimainkan dengan cara digesek? Biola. Yakin? B-I-O-L-A. Biola. Tapi sebelum kita buktikan jawabannya benar atau salah, tapi ngomong-ngomong ini Kak Sarah kenapa pelan banget larinya? Kenapa? Aduh capek. Aku masih jet lag soalnya. Oh jet lag. Kalau gitu mah kalau misalkan Kak Sarah capek, kalau misalkan butuh dibopong, saya bopong. Hey. Pagi nih Bill. Iya. Baik kalau gitu pemirsa kita buktikan bersama-sama apakah jawaban Biola benar atau salah. Dan jawaban yang benar adalah ini dia. Biola benar. Terima kasih Kak Yeye, terima kasih Kak Sarah. Silakan kembali bertanya. Cantik banget. Aku yang menang ya. Baik kalau begitu peserta selanjutnya peserta nomor 2. Kasih semangatnya. Siap, silakan simak teka-teki berikut ini. Ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak. Di salah satu kotaknya ada huruf A. Ya. Kalau begitu simak video berikut ini. Perhatikan videonya. Pertanyaannya. Pedagang yang melakukan aktivitas jualan di pinggir jalan disebut pedagang. Kenapa Berliana? Berliana kamu kenapa? Sakit. Lebih sakitan pakai sendal terapi apa lebih sakitan disakitin mantan pacar? Lebih sakitan disakitin tampil. Waduh. Oh, sudah ada 8 kotak dan salah satu kotaknya sudah ada huruf A. Pedagang yang melakukan aktivitas jualan di pinggir jalan disebut? Oh, pedagang titik-titik. Kaki lima. Apakah benar kaki lima dan jawaban yang benar adalah... Kaki lima. Benar. Terima kasih Berliana. Terima kasih Abis. Thank you. Untuk tim A dan tim B mana semangatnya? Ayo dong. Jangan pada semangat.
Oke, okay, peserta selanjutnya, peserta nomor 3, silakan maju. Peserta nomor 3 sudah ada Ibu Yuli dan Ina. Kalau begitu simak teka-teki berikut ini. Ibu. Wow! Wow! Suara dangdut koplo, dangdut koplo. Bukan, ini sirena. Oh, sirena. Tandanya apa, Angel? Tandanya apabila menjawab dengan benar, dia langsung mendapatkan uang cash. Siap-siap, Ibu Yuli dan Ibu Ina. Kalau begitu, silakan Angel. Silakan tebak gambar berikut ini. Diperhatikan ya, Ibu-Ibu. Oke, perhatikan Ibu Yuli dan Ibu Ina. A. Buat yang lain yang tahu, nggak boleh ada yang kasih tahu ya. Oke, pertanyaannya, aku adalah nama panggilan anak artis terkenal. Silakan, ayo, ayo, ayo. Oke, Bu Yuli, silakan ke kamera, silakan jawab. Oke, jawabannya apa? Aku adalah nama panggilan anak artis terkenal. Oke, gini. Ibu jawabannya apa? Sai. 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 Ibu jawabannya Sai. Oke, kita lock ya. Jawaban Sai dari mana, Bu? Ibu. Oke, jawaban Ibu Sai. Kan udah jelas, Ibu. Ini gambar capung ya. Gambar capung. A-nya diganti I. Ya. Capung C-A-P-U-N-G. A-nya diganti I. Jadi jawabannya nih, pertanyaannya adalah, aku adalah nama panggilan anak artis terkenal. Jawaban yang benar adalah ini dia. Cipung. 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 Ibu tahu Cipung nggak? Tahu. Siapa Cipung? Cucuku. Katanya Ibu, Cipung itu cucunya. Ibu, Cipung itu anaknya Raffi Ahmad. Oh, Cipung. Cipung. Oke, kalau begitu sayang sekali jawabannya salah. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Sayang sekali, kalau jawaban tadi benar, Ibu bisa mendapatkan uang tunai. Tapi sayang sekali jawabannya salah, gak apa-apa ya. Kalau begitu peserta selanjutnya, peserta nomor 4. Silakan aja dong. Ayo. Baiklah, peserta nomor 4, silakan simak teka-teki berikut ini. Oke, sudah ada. Oh, sudah ada 6 kotak dan di tengah sudah ada huruf N. Yes. Okay. Perhatikan video berikut ini, Ibu Rita dan juga Ibu Rini. Untuk adik-adik yang hobinya menikmati kopi di kala senja, ada pesan dari Mas Sayang yang saya akan teruskan pada Anda. Ngopi boleh aja, tapi jangan pas senja. Kopi senja, kopi senja. Salat maghrib. Oke, pertanyaannya adalah, minuman khas Bandung terbuat dari tepung beras berwarna hijau adalah? Silakan. Ayo, 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 ayo. Aduh, padahal Ibu Rita dulu. Ibu Rita tapi disusul sama Ibu Rini. Ibu Rini, baik. Okay. Untuk Ibu Rini kita kasih kesempatan untuk menjawab. Silakan, ada 6 kotak, salah satu kotaknya ada huruf N. Ya. Kira-kira jawabannya apa, Ibu? Minuman Bandung terbuat dari tepung beras berwarna hijau. Oke, kita hitung 5 detik untuk menjawab. Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Gagal. Aduh, gagal sekali. Teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Kita buktikan bersama-sama. Jawaban yang benar adalah cendol. Sayang sekali, nggak apa-apa Ibu. Silakan kembali tempatnya. Silakan. Kasih tepuk tangannya dong. Waduh. Oke, kalau begitu lanjut ke peserta nomor 5. Mana semangatnya? Ada Bapak Rian dan juga Ibu Endang. Bapak Rian, Ibu Endang. Simak teka-teki berikut ini. Perhatikan kotaknya. Ini ada 5 kotak. Salah satu kotaknya ada huruf O. Ya. Perhatikan kotaknya dan perhatikan videonya. Ini dia. Oke, untuk Bapak Rian dan Ibu Endang sudah simak videonya? Ya. Yakin? Oke, pertanyaan adalah, makanan yang difermentasi berbahan dasar ampas tahu adalah? Silakan cepat. Ayo. Ibu pencet. Yes. Oke.
Kalau kita lihat tadi Mas Rian terlebih dahulu untuk mencet. Tapi karena sendalnya nggak dipasang dengan benar, maka justru itu kita kasih kesempatan untuk Ibu. Ibu siapa? Ibu Enda. Oke, sekali lagi pertanyaannya Angel. Oke, makanan yang difermentasi dengan berbahan dasar ampas dan tahu adalah? Apa Bu jawabannya? Oncom. 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 Kita lihat ya. Oke, kita buktikan bersama-sama apakah jawaban oncom benar atau salah. Ya. Jawaban yang benar adalah? Oncom. Oncom. Luar biasa, terima kasih Mas Rian. Dan terima kasih Ibu, silakan kembali ke tempatnya. Oke. Nah, sekarang saatnya kita akan akumulasi skor sementara. Untuk dua tim ini, A dan B, siapakah tim yang skor paling tertinggi, maka dia akan masuk ke babak bonus untuk mendapatkan nilai 5 juta rupiah. Oke, skor untuk tim A. 100. Dan tim B. 200. Maka yang masuk ke babak bonus yaitu tim B. Tim B. Ada kakak Yeyen dan juga ada kakak Berliana. Iya. Untuk tim A. Maaf ya, gak apa-apa habis ya. Kesara gak apa-apa ya. Kak Yeyen bisa bermain. Oke pemirsa, saatnya kita bermain di babak bonus bersama dengan tim B atau dari Kak Yeyen. Sudah siap? Oke. Ibu-ibu, kita hitung bersama-sama. Satu. Dua. 3. 5 juta. 5 juta. Ya. Total yang berhasil dibawa pulang adalah 750.000 rupiah. Oke, kalau begitu selamat sekali lagi untuk tim B mendapatkan hadiah bonus sebesar 750.000 rupiah. Ayo, silakan. Berliana, selamat 750.000 rupiah. Berliana, kalau misalkan kamu kurang-kurang duit, tinggal telepon Billy Saputra aja ya. Oh, nggak ada habisnya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan siapa mau jadi juara. Akulah sang juara.